Jadi gue bikin challenge Minecraft di mana temen gue bisa menangin 1 juta rupiah. Tapi guys, gue diem-diem pasang data pack di mana jadinya tuh ada banyak TNT-TNT baru buat isengin dia. Berbeda dengan mod, data pack itu tinggal masukin ke worldnya dan servernya. Bahkan yang lain tuh nggak perlu download data packnya. Masalahnya guys, buat lihat TNT-TNT baru ini, kita harus pakai texture pack supaya kelihatannya tuh kayak TNT yang berbeda. Tapi guys, gue di sini nggak kasih texture packnya ke Samsung. Jadi Samsung ngeliatnya tuh kayak ya udah TNT biasa. Dan justru karena itu guys, ini video tuh ngakak banget dan lucu banget. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir cuy. Jangan lupa juga buat subscribe and like. And see you in the video. Oke so. Jadi di video hari ini, tadi itu gue udah ajak Kevin record. Gue udah bilang ke dia, gue kasih 100 ribu kalau dia mau temenin gue record. Dia tetap gak mau cok. Berarti gue dapat. Alhamdulillah rezeki. Enggak, kalau lu gak dapat, kalau lu gak dapat. Bajingan. Ya pokoknya gini deh. Pokoknya intinya di sini kita cuma nge-challenge doang. Oke? Okay? Simple. Okay, okay. Dan di sini kita challenge-nya bakal menggunakan TNT Samsung. Gini, contoh kita mulai dari level 1 deh. Jadi setiap satu level ini, kita berdua akan coba buat ngelakuin challenge-nya. Kalau lu berhasil dan gue berhasil, kita berdua dapat 1 poin. Pokoknya siapapun yang berhasil dapat 1 poin. Yang poinnya banyak bakal dapat 1 juta rupiah, cuy. Karena video ini disponsori oleh dompet gue sendiri. Ayo, let's go. Oh my god. Ini sebagai contoh, ini sebagai contoh soalnya. Lu cuma boleh pakai 1 TNT buat ngebunuh babi ini, oke? Okay? Lu boleh game kreatif. Oke? Okay? Like that. Oke? Oke. Kayak gitu. Mati okay, kan? Oke. Okay? Mati. Okay, dan okay. Sekarang nextnya gue yang coba nih, oke? Okay? Ini mah pasti berhasil. Gak mungkin gak berhasil. Gas ini kayak itu iya, kayak iya, EZ iya. Banget gas. Yo, ini masih contoh doang. Jadi kita sekarang berdua punya 1 poin, oke? Okay? Nah, sekarang kita masuk ke challenge berikutnya yeah. Samsung. Lu cuman boleh taruh TNT di daerah fence ini. Lu boleh pakai 2 TNT dan lu boleh pakai building block dan lu okay. Harus bunuh babi itu di situ. Kayaknya gua kebalik. Seorang Samsung gak bisa bikin ginian anjir nih. Nih, sekarang gen gua. Ya, sebenarnya tinggal kayak gitu doang ya. Lupa gua anjir. Gua kira dengan kayak gitu bisa mati. Bahkan gak mati. What the fuck? Berarti kita berdua gak dapet poinnya, goblok artinya anjir. Itu sulit. Jadi, babinya di sini. Lu boleh pakai cuman satu TNT sama bebas mau berapa building block. Tapi TNT-nya cuma boleh di daerah sini. TNT cuma boleh di daerah sini. Babinya harus bisa kepental ke sini. Gimana caranya? Anjir, what the fuck? Gua enggak mikirin, cuy. Lu cuma boleh taruh TNT di sini nih. Di sini. Cuma boleh satu TNT. Lu boleh pakai bebas mau berapa building block. Tapi pas TNT yang meledak, babi ini harus mental ke sini. Gimana caranya, anjir? Gua kasih lebih gampang deh. Intinya ledakannya nggak boleh ngedamage babinya, tapi dia harus keluar dari kandang ini. Satu TNT doang, cuma boleh satu TNT doang. What are you doing, Samsung? And this, makan nggak jatuh, makan nggak. Menurut lo gue bakal bisa atau enggak, Sol? Enggak sih, impossible sih menurut gue sih. Oh, gimana caranya anjir? Iya, TNT biasa kan, Sol? Iya, TNT biasa. Enggak mungkin lo kayak dengan kayak gini tuh gimana caranya, Cok? Gimana caranya? Tuh, EZ, Sol. Kok gak ketarik? Lah, kok babinya gak ketarik? Lah, apaan sih? Apaan? Lah, lu pakai ilmu apa lu? Gue gak pakai ilmu apa-apa, Cok, apa dah? Kan gue cuma ledakin TNT kan? TNT kan? TNT tuh meledak, cuk. Apaan sih? Sabar ya. Mana dia, cuk? Babinya. Oh, babinya udah hilang. Apa sih? Kok yang gue bingung kok ini? Kok gak hancur sih? Enggak, harusnya meledak hancur dong. Yaudah, berarti tapi nanti kalau yang penting babinya keluar kan? Gue gak paham anjir konsepnya gimana, cuk. Udah lah, anjing lah. Yaudah, lanjut aja. Sapi, oke. Lu cuma boleh taruh TNT-nya di luar fence ya. Dan lu cuma boleh pakai 1 building block, gas. Bunuh sapinya. Jangan gerak, mati nih. Duar. Gak mati anjir. Curang, EZ kali lo kau ini, Samsung. Curang kali lo. Enggak. Lu mau lihat punya gue ya, lu lihat gue ya. Iya. What the fuck? Oke ya. TNT ya. Si anjir. EZ anjing.
What the fuck itu? Ledakannya kok beda sih? Kok kayak berasa ledak TNT sih? Gak ada apa-apa sih, itu cuma satu. TNT itu ledakan cuma segini tuh, segede gaban anjay. Lah emang iya nih, gua ledakin nih TNT, gua ledakin nih TNT. Enggak anjing, beda, sumpah itu beda anjing, beda, cok. Apa sih TNT cuma satu gitu doang, segede gitu impact-nya apa anda? TNT ya, cuma ya, satu ya, doang. Ya tadi gua kayak gini, Mati tuh tadi siapa ya? Tuh sama kayak punya lu. Apa dah? Beda anjir, ini impact-nya lebih gede, cok. Gak ada anjir, apa dah? Gua ngapain? Lu liatnya gua pake TNT gak? Anjir bisa kayak gitu, cok. Lu liatnya gua pake TNT gak? Sekarang gua tanya. Emang gua tadi pake aneh? Ya udah. Lu mau coba lagi. Coba lagi. Lu cupu banget lu anjing, cupu banget. Itu itu kecil banget damage-nya, cok. Cupu banget anjir. Nih. Gua kasih liat ya. Lupa ya. Tadinya tuh. Headset anjing. Itu impact-nya gede banget tuh. Bedain lah sama punya gua, kecil banget cuy impact-nya, cok. Sama anjing? Kagak, mana ada nih, lihat nih. Tuh sama. Tuh sama anjing, nah, apa dah? TNT lu anjing, mana ada anjing TNT lu, emang gua ngeliat pakai mata gua sendiri. Udah lanjut. Enggak jelas anjing. Freak ini lu. Kita build tempatnya dari obsidian ya. Sekarang challenge-nya gini, Sol. Lu cuma boleh pakai satu TNT, tapi lu harus bunuh semuanya. Sapi ini. Iya, gas. Gak mungkin. Satu TNT, gas. TNT cepat minimal satu ini mati cuy impact-nya, cok. Ah, cukup anjing. Tiga tuh, mati tiga anjir. Masih ada dua anjing. Gimana sih lu, Sol? Emang minimalnya segitu. Emang kalau mati semua apa anjir? Kristal. Ya udah ulang lagi nih, gua kasih kesempatan lagi. So, bahkan masih banyak loh. Itu minimal 3 yang mati anjir, enggak mungkin semuanya, cok. Mau gua buktiin bisa semua. Iya, enggak mungkin anjir, enggak mungkin. Nih, latihan. Oke, ya udah. Itu back bat anjing pasangnya. Oke. Gila lu. 3 minimal 3 mati, cok. Ya nih, setiti ya. Nih. Gua ledakin gua langsung keluar ya. Iya. Minimal 3 mati, cok. Minimal 3 mati anjir, enggak mungkin semuanya, cok. Ah, anjing masih bertahan, cuk. Bahaya anjing. Gagal sul kayak gua sul. Aduh, ternyata emang susah sul. Sorry sul. Gua tadi ini lu sul. Perasaan TNT gua enggak bisa gitu ini. Kok bisa nyebar semua ya? Gua landai sul, tadi lu taruhnya kebanyakan sih sul, curang anjing. Gua naruh lu tadi enggak baik-baik amat sul nih. Gua taruh segini dah. Ya lu banyak banget anjing taruhnya. Enggak bisa, tadi TNT gua enggak bisa nyebar gitu, cuk. Nih. Ini curang anjir. Enggak bisa TNT kayak gitu, cuk. Sumpah guys, mati dapat hidup kalian, guys. Tuh kan tuh. Aduh, poin gue jadi ini kan. Jadi 3-1 sama kan kita. Dua-duanya gak bisa. Kita berdua gak bisa. Aduh, Sol, gimana sih Sol? Ah, lu taruh spawn, taruh back sih Sol. Sapinya. Yaudah lah, ke next round lah Sol, ayo. TNT gue gak bisa nyebar gitu cok. Maksud ya. Yaudah Sol, masih baru 3-1 loh Sol. Baru 3-1 loh. Oke, nah, tadi kan kita bunuh-bunuh mobs nih. Udah cukup bunuh-bunuh mobsnya. Nah, seneng gak lu? Yeah. Sekarang lu cuma boleh pakai satu TNT hancurin obsidian. Lu gila ya, nggak bisa lah anjir. Bisa satu TNT. Apaan sih? Nih ya, gue coba ya. Nggak bakal bisa, cu. Apaan sih? Kagak bisa lah, nggak bisa nembus. Gue kasih kesempatan kedua. Coba. Air kristal aja nggak bisa ngancurin, cu. TNT biasa apalagi, nggak bisa lah. Ngotak, nggak bisa. Lu gimana sih, Su? Ilmu Minecraft lu nggak ada, Su, lah. Mana ada ilmu? Bangsat ya. Selama gue main Minecraft nggak bisa ya TNT ngancurin. Ini kecuali main ini ya, faction ya. Gue kasih liat, Su, lah. Ya, apa? Nggak mungkin, cu. Mana bisa. Tuh. Gak tahu cok, tiba-tiba kayak ada nyebar gitu cok. Gue liatnya cok, aneh cok. Apa anjing, nyebar apaan sih? TNT lu kayaknya powerful sendiri dah anjing. TNT gue kayak biasa aja anjing, 4 blok mati. Enggak anjir, apa dah lu? Lah sekarang gue nanya. Sini, lu kesini. Ini apa? Ya TNT. Sana ledakin. Gak mungkin bisa. Tuh, lu nya aja anjing yang taruh TNT-nya gak bener anjing. Orang bisa barusan. Ini gue boleh disconnect beneran gak sih? Kalau misalnya lu tembak pakai bow, Ini challenge seorang pakai bow. Dia akan menyala, benar? Ya benar. Ini challenge pakai bow. Bikin reson lampu nyala pakai TNT. Gimana caranya anjing? Z anjir. Sana. Enggak mungkin, cok. Ya pecah lah, hancur lah. Gimana sih, Sol? Ya hancur lah, enggak bisa, cok. Gimana sih?
itu gimana sih, Su? Eh, enggak ada logikanya ya. Lu enggak bisa main Minecraft, ya, Su. Ilmu Minecraft lu mana, Su? Ilmu Minecraft lu mana, Su? Anjir lah. Apaan? Hancur deh, 1, 2, 3 hancur. Tuh nyala anjing, ribet banget anjing jadi orang, apa dah? Gak ada tempting ngeluarin arrow anjing, gak ada. Bangsat, gak ada anjing, gak ada logikanya tempting ngeluarin. Apaan sih anjing? Apa cu? Gak ada logikanya. Hancur anjing, gak mungkin cu bisa ngeluarin arrow anjing. Nah, sumpah ya lu aneh. Anjing, dia malah dia malah keluar dari kol anjing. What the fuck?